Jadi kali ini kita akan membahas tentang cara setting clap, secure clap ya. Nah ini, jadi kalau dia sebelum di secure, ini kan hitam, hitam bekas pembakaran ini. Jadi hitam bekas pembakaran ini mengakibatkan clap tidak rapat dengan seating clap. Makanya clap ini akan kita secure supaya dia nanti dengan settingnya duduk rapat. Nah, kayak ini. Jadi rapat, enggak ada kebocoran di dalam ruang bakar ini, nanti tidak ada kebocoran. Jadi, ini sebelum kita secure, dan nanti kita lihat secure pakai bor ya. Jadi secure dengan menggunakan bor. Jadi sebelum di secure, nah ini alat untuk secure ya teman-teman. Nih, ini abrasif atau ambril kalau bahasa lamanya ini ambril. Ini alat untuk atau bahan pelumas untuk secure ya. Jadi di pinggiran payung klep ini kita kasih ambril atau abrasif. Oke, yang penting semua permukaan ini terkena abrasif ya. Oke, kita mulai. Ini kita basahin dulu sedikit ya teman-teman. Pinggiran setting clap kita basahin, kemudian kita pasang. Nah, bor ini kita kasih selang supaya payung clap ini bisa masuk seperti ini ya teman-teman. Oke, kita pasang. Kemudian bornya kita pasangkan juga. Langsung kita mulai saja ya teman-teman. Nah, pastikan posisi bor itu tegak lurus. Posisi bor dengan payung klep ini tegak lurus. Jadi nggak boleh seperti ini, tidak boleh, atau seperti ini tidak boleh. Nanti bakal melukai atau membuat settingnya miring. Nanti cacat. Ya, teman-teman. Cukup kurang lebih 1 menit ya teman-teman. Kalau sudah 1 menit kita putar pakai bor, itu kita kasih minyak. Ini, kita kasih minyak sedikit saja. Supaya apa? Supaya ambril atau abrasif yang sudah kena putaran tadi itu lebih halus. Hasilnya nanti lebih licin, tidak kasar. Oke. Cukup kurang lebih 1 menit juga untuk yang kita kasih minyak ya teman-teman. Oke, kita tes ya. Jadi ini yang sudah kita skor, kita cuci dulu pakai minyak solar bekas aja teman-teman.
nanti gini hasilnya teman-teman. Hasilnya nanti gini. Nih. Kalau semua permukaan pada payung klep ini sudah putih, tidak ada lagi noda-noda hitam atau titik-titik hitam, berarti sekurannya sudah rata ya teman-teman. Tinggal nanti setelah semua dibersihkan, kita tes pakai minyak apakah dia masih rembes atau tidak. Oke, terima kasih.